minggu ni Nikki dapat lagu Selagi Ada Cinta by Kak Ning Bazura. Dan seperti mana yang semua orang tahu, Kak Ning adalah mentor saya yang banyak mengajar saya tentang menjadi seorang artis, seorang penyanyi. Jadi untuk membawakan lagu dia memang satu penghormatan untuk saya. Tapi lagu ni bukan lagu yang mudah. Lepas diumumkan saya mendapat lagu Selagi Ada Cinta, Jacqueline Victor tarik saya ke tepi. Susah gila weh lagu tu. Lepas tu dia try nyanyi. Lepas tu saya cakap, I tahu. Yes, untuk All Stars Kekavaganza Live Plus berada di belakang pentas sekarang ini bersama dengan Nikki Palikat. Nikki, okey? Okey, okey. Nampak macam aku yang tak okey sebab apa? Kalau kita dengarkan lagu Selagi Ada Cinta daripada Ning Baizura, yeah. Kita tahu bahawa Ning Baizura adalah di antara orang yang cukup dekat dengan Nikki. Betul-betul. Okey, menjadi mentor, yeah. Yang sentiasa memberi banyak ilmu untuk Nikki, yeah. Palikat menjadi artis. Okey, kita nak tanya dengan Nikki sendirilah sedikit. Yeah. Do you do justice untuk lagu Selagi Ada Cinta untuk All Stars Kekavaganza, you rasa? I rasa I brought a new interpretation, but then as usual, ini adalah lagu diva. So for me, Ning's version will always be the best. Oh, tapi bila dengarkan komen daripada Datuk Syafinas, yeah. Katanya ada banyak spektrum, ada banyak warna. Mungkin yeah. Komen daripada Nikki sendiri, silakan. Itu something yang Tok Naz share dengan Nikki tadi, iaitu dia nampak variasi dari segi what I'm exploring with my voice. Jadi nampak lebih banyak range. Warna suara itu. Baik. Okey, saya nak tanya dengan Nikki. Ya. Yeah. Tok Naz cakap dia nampak variasi suara tu pada yeah. Minggu yang ketujuh. Bermaksud daripada minggu pertama sehingga minggu keenam, adakah disebabkan pemilihan lagu yang menyebabkan yeah. Tone suara Nikki tu tak berapa nak ada? Adakah itu adalah salah satu faktornya? I think ada juga. Of course, now I choose satu lagu yang betul-betul it's quite focusing on head voice. Tapi of course, yang Tok Naz mention tu adalah semenjak GV8 sebenarnya. Persembahan-persembahan yang dia nampak saya buat dekat GV8 sampai sekarang. So, dia comment what I'm trying to do now is I'm exploring more dari segi placement suara, dari segi tone. Kalau dulu mungkin saya banyak belting, but now I try to ada subtlety, ada variasi dari segi breathiness dalam suara. Jadi itu sebenarnya yang dia tegur dan saya appreciate yang dia notice benda tu. Baik. Kepada korang yang mungkin nak menjadi penyanyi, kau kena faham tahu apa maksud yang dikatakan oleh Nikki. Kalau betul, kau tanya betul. Aku, yang bukan visa seorang penyanyi, belting yang kita tahu ada dekat kenderaan je, kereta belting. Kalau head voice tu, aku tak tahu apa jenis head voice sebab kita selalu tahu bahawa suara ada satu jenis suara je. Tapi untuk penyanyi, ada banyak sebenarnya. Betul, betul, betul. Banyak. Okey, mungkin boleh sharekan apa maksud head voice? Sebab kata Haji okay. Nabil tadi, kepala lutut dia je yang faham. Bukan. Head voice ni sebenarnya bunyi dia macam ni. Kalau chest voice, dia dari segi keberatan dan fokus vokal tu adalah dekat mana. So, kalau penyanyi-penyanyi opera, dia banyak doing the head voice technique lah. Kalau belting, dia bunyi dia lagi keras. I hope kalau tengok expression harap faham muka Fiza, macam aku punya belting yang rosak. Tak payah, lebih baik tak payah menyanyi. Biar Nikki Palikat saja yang menyanyi. Kalau mungkin Nikki Palikat boleh lakukan sesuatu untuk Selagi Ada Cinta, kalau you boleh repeat balik, anggap kata di macam rehearsal, apa yang you akan buat ataupun you akan buat benda yang sama juga. Silakan. I would definitely deliver something dengan lebih selesa. Macam tadi saya rasa agak tak selesa. It's not ketat tapi dia tak boleh nak bergerak sangat. So I felt quite restricted. Itu saja. Baik. Jadi stylist, lepas ni kita boleh tukar stylist. Tak ada gua. Okey, jadi terima kasih kita ucapkan kepada Nikki Palikat. InsyaAllah selagi ada cinta, selagi ada tempat untuk Nikki Palikat, kita akan tengok Thank lagi you. Persembahan Nikki Palikat untuk All Stars Gegar Vaganza.